Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biiradatillah, biiradatillah, biiznillah, biawanillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa berbuat baik, melakukan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kita, melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan serta keikhlasan dan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para muslimin yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk mengekalkan harta kita biar harta tersebut bisa kita nikmati di yaumil akhir nanti, yaitu dengan cara berwakaf. Pondok Modern Darul Falah adalah pondok wakaf yang dibangun dengan konsep wakaf. Alhamdulillah, pada hari ini, tepat di mana saya berdiri, di lahan ini, di tanah ini, tanah yang telah dibebaskan oleh para wakif 3 hari yang lalu. Tanah ini menjadi tanah wakaf Pondok Modern Darul Falah Cimenteng, yang insya Allah di lahan tanah wakaf ini akan dibangun, akan digunakan untuk menunjang perekonomian, kemandirian perekonomian Pondok Modern Darul Falah Cimenteng. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para wakif yang telah mewakafkan hartanya kepada kami, mempercayakan kepada kami, mengamanahkan kepada kami Pondok Modern Darul Falah. Kami hanya bisa berdoa, semoga amal wakaf, infak, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah satu saat harta tersebut akan kita sama-sama nikmati di yaumil akhir, menjadi bekal yang akan kekal di alam yang begitu kekal.